Dari udara, laluan ini menunjukkan kekuasaannya merentasi banjaran titiwangsa yang memisahkan pantai barat dengan pantai semenanjung di Malaysia. Untuk perjalanan ke Pos Bala dari Gua Musang, laluan jalan tanah dan berbatu perlu dilalui sepanjang 53.63 km atau 3 jam perjalanan, dan ia merupakan laluan utama untuk ke Pos Bala. Perjalanan akan mengambil lebih masa atau berhari-hari jika hujan lebat dan tanah runtuh. Sedang loading. Ekspedisi 4x4 Monsoon memulakan perjalanan yang menjabar ini dengan melintasi laluan yang akan menguji daya permanduan dan ketahanan mental di sepanjang laluan, memandangkan ekspedisi ini berada di fasa monsoon dengan taburan hujan dianggarkan pada purata 50mm hingga 250mm yang berisiko tanah runtuh dan laluan licin. Setakat ini perjalanan bagus, cuaca pun amat baik. Dan kita tengok apa cabaran yang menanti di dalam 5-6 km lagi. Untuk masyarakat orang asal Pos Bala, Bandar Gua Musang adalah tempat utama bagi mereka mendapatkan perkhidmatan rawatan kesihatan dan juga bekalan makanan serta bekalan minyak petrol untuk pengangkutan mereka. Pergi Gua Musang tu kena jalan kaki. Jauh. Oh, pagi kena jalan Gua Musang, jalan kaki. Tidur tengah jalan tu 2 hari, 3 hari. Naik motor kejap je. Dulu susah. Susah mencari duit, susah mencari apa. Tak pernah bilang pun pula, tak ada apa. Untuk yang ada sikit tu dulu ada garam. Masa dulu kita tahu lah, makan terbanyak, tak ada apa, tak ada semua. Motor tak ada. Jalan kaki je lah. Jalan kaki. Itu pun satu orang sajalah, bukan ramai pergi. Nasib dah pergi. Tapi kat sini tak pergi. Sementara 7 km dari Pos Bala, ekspedisi 4x4 Monsoon diteruskan dengan melalui laluan berliku, dan mereka perlu menyeberangi sungai dan merentasi jambatan kayu balak yang kadangkala tidak selamat untuk dilalui dan berisiko untuk runtuh.
Cabaran memerlukan waktu rehat yang secukupnya dan bagi pemilik kenderaan, pemeriksaan teknikal perlu dilakukan demi memastikan prestasi jentera mereka berada pada tahap yang optimum.